Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajik Iling Channel. Diserbu pasukan denjaka TNI, pembajak KMP Dorothy terkapar ditembak sniper. Kamis 22 Desember 2022 pukul 16.01 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Viva Militer, pasukan elit anti-teror Korps Marinir TNI Angkatan Laut Detasemen Jalamangkara atau Denjaka melakukan penyerbuan ke sebuah kapal penumpang yang dibajak teroris penguasa Selat Sunda. Dari siaran resmi penerangan Korps Marinir yang diterima Viva Militer, penyerbuan dilakukan pasukan Denjaka pada Kamis siang 22 Desember 2022. Kapal motor penumpang KMP Dorothy sedang berlayar di selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu. Tiba-tiba saja, sekelompok orang bersenjata naik ke kapal dan melakukan pembajakan. Mendapat laporan itu, TNI langsung mengerahkan pasukan penanggulangan teror aspek laut dari Denjaka untuk mengatasi gangguan keamanan itu. Pasukan Denjaka pun bergerak cepat. Sesuai rencana penyerbuan ke KMP Dorothy tak cuma akan dilancarkan melalui laut, tapi juga melalui udara. Serbuan diawali dengan tembakan yang dilepaskan oleh sniper-sniper Denjaka dari perahu kecil. Sebelumnya, memang sejumlah sniper telah melakukan penyamaran sebagai nelayan untuk bisa mendekati KMP Dorothy tanpa dicurigai oleh pihak pembajak. Tembakan sniper Denjaka mengarah ke teroris berjaga di atas KMP Dorothy. Sebutir peluru langsung mengenai kepala dan membuat teroris itu terkapar. Selain itu, si rider Denjaka melalui cepat memecah gelombang langsung ke titik sasaran serbuan. Sementara dari udara, pasukan diterjunkan dengan titik pendaratan langsung ke anjungan kapal. Penerangan Korps Marinir pasukan khusus Baret Ungu itu akhirnya bisa naik dan masuk ke KMP Dorothy. Lalu, mereka bergerak cepat menyerbu ke dalam ruangan-ruangan yang dikuasai oleh teroris. Dalam sekejap, teroris berhasil dilumpuhkan dan Denjaka mengambil alih kendali kapal. Penyerbuan cepat Denjaka ke KMP Dorothy merupakan sebuah skenario latihan kasus Denjaka atau lat kasus tahun anggaran 2022 yang sengaja dipersiapkan Komandan Korps Marinir atau Dan Kormar Mayor Jenderal TNI Marwidodo Dwi Purwanto untuk menguji kesiapsiagaan satuan Denjaka dalam merespon dengan cepat setiap potensi ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta rakyat Indonesia. Demikian video dari Ajik Iling Channel, mudah-mudahan bisa menghibur dan memberikan informasi bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video Ajik Iling berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.